Siu baru Cristiano Ronaldo yang tak bosan ukir sejarah bersama timnas Portugal. CR7 kembali mengukir catatan manis di kualifikasi Euro 2024 dan trio legendaris pun lewat. Ronaldo sukses mencetak brace kala Portugal menumbangkan Luxembourg dengan skor telak 6-0 pada Senin 27 Maret 2023. Dikutip dari tribunnews.com, dengan 2 gol, Ronaldo mengemas 122 gol dari 198 penampilan bersama Portugal. Jumlah gol itu lebih banyak dibandingkan catatan 3 pencetak gol terbanyak timnas Portugal jika digabungkan. Sebab gabungan jumlah gol antara Pauleta, Eusebio, dan Luis Vigo hanyalah 120 gol. Selain menorehkan tinta emas, Cristiano Ronaldo juga terlihat memperkenalkan gaya selebrasi baru saat mencetak gol pertamanya di menit ke-9. Kali itu CR7 menggabungkan gaya selebrasi siu dan tidurnya. Dikutip dari Mirror, selebrasi siu menjadi ciri khas CR7 dimulai sejak 2014. Kala itu Ronaldo yang masih berseragam Real Madrid meneriakkan siu di bawah mikrofon setelah memenangkan Ballon d'Or 2014 dan mengalahkan rival Lionel Messi. Sementara itu, perayaan tidur pertama kali dilakukan oleh Ronaldo seusai mencetak gol untuk Manchester United saat melawan Everton pada Oktober lalu. Meski CR7 tidak pernah menjelaskan arti selebrasi tersebut, diyakini berasal dari lelucon yang dilontarkan rekan setimnya di Old Trafford. Menurut situs web Manchester United, perayaan tidur adalah lelucon yang mencela diri sendiri. Terkait jumlah tidur siang yang dilakukan Ronaldo dalam satu hari, Ronaldo mendapat banyak istirahat untuk memastikan tubuhnya berada dalam kondisi terbaik untuk menjalani pertandingan kompetitif.